ya julon lon misalakan nih pengulo, ini pengulo, pengulo Paturrahman nih. Lagi bujangan julon bisi kawan, bebinian cantik manis, bungas. Kapanpun kau kembali kepadaku, ku nanti walau kau bekas siapapun berulang lagi. Aku rindu kepadamu, aku menanti cintamu. Allah, orang yang seperti ini haruskah untuk tidak dicintai? Orang yang seperti ini haruskah kita anggapi? Haruskah kita marahi? Haruskah kita menjauh? Kededa yang seperhatian Allah. Semoga paling tidak seperti cinta Rabi'ah, walau sekecil apapun kita dapatkan. Kita belajar untuk mencintai Allah. Kita belajar untuk memahami Allah. Kita belajar untuk mengerti Allah. Mudahan, mudahan. Nah, ini gunanya menuntut ilmu. Agar lawan Tuhan baca cinta. Agar lawan Tuhan basa sayangan. Dan kalau sudah kadada lagi mempermasalahkan dunia kenyamanannya, insya Allah akan ditemukan cinta. Insya Allah. Moga-moga Allah berikan itu. Karena sesungguhnya cinta kepada Allah lebih sejuk daripada air es. Cinta kepada Allah lebih sejuk dari asi yang sejuk. Hati ini akan tenang. Hati ini akan damai. Kenapa? Karena mencintai Allah. Nih, yang sudah kawin, kayak apa himungnya hati? Bulik dari pengajian bini nang membukai. Bujur gak ada? Jar nang bini pacul akan, ulun pacul akan lah sepatu, kaos, baju, selawar, masya Allah. Bayar, hayal ya pian. Andok baju milo kuku dilapakan ke awak laki. Dibajui baju hanyar pulang. Pian handak kopi kah? Lun ulahakan lah. Diulahakan, disuapi, diminumi pulang. Hari-hari kayak itu. Kayak apa hati pian? Jangankan nang anum kaitu hagin bahagia. Beneran, beneran gak mau didustai. Iya kalah. Bahagia mun mohab ini kada jadi ukuran lagi hari itu.